Oke, sekarang kita mau bikin challenge buat mereka bertiga. Judul lagunya adalah A Whole New World, karena kita di toko kartu. Dari siapa dulu nih? Fatin aja deh dulu. Fatin dulu, abis itu Arafah ya. Sebelum ke Gea. Enggak deh, aku dulu. Biar dulu deh. Biar di belakang aja, Kak. Oh, yang paling bagus. Semua nanti ngelau gitu suara. Dari Gea dulu, dari Gea. Oke, dari Gea. Fatin ke Gea. Abis itu baru Arafah, oke. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? A whole new world, a new fantastic world of you. Bagus banget, hayatannya luar biasa. Lo aku sampai terharu dengan lagunya. Mau gabung gak ke geng kita? Kita mau cipta fakta, tapi kita mau cari tempat oh, yang. Kemana nih naik mobil lagi? Naik karpet dong. Ini kan karpet ada yang kini pendek, ada yang tinggi ya. Kalau cipta fakta kayaknya harus duduknya di atas. Tetap di rumpi, no secret. Pemirsa, kita kembali bersama tiga cewek-cewek Chang Chimen. Dan yang di pojok sana itu sultannya ya, Kak. Betul. Dia mau borong karpet termahal di sini ya, Arafah ya. Tapi masalahnya rumahnya tuh setengah dari karpetnya. Tapi kan kamu baru beli mobil. Mobil kamu aja dikarpetin. Tapi nggak bisa lah. Serius jawab. Oh, serius. Maksud gitu. Kalian bertiga di sini untuk jawab pertanyaan aku. Apakah pertanyaan ini jawabannya fitnah atau fakta? Fatin, fitnah atau fakta? Apa? Kamu sayang banget sama adik kamu, bahkan kamu sengaja ikut karate hingga sabuk hitam karena tahu adik kamu suka dibully, jadi kamu yang akan maju. Fitnah atau fakta? Fakta. Serius, kamu sabuk hitam? Sebenernya jatuhnya bukan sabuk hitamnya betul, tapi sayang banget lebih ke aku khawatir banget dia tuh. Dulu kalau habis pulang main pasti nangis, Kak. Oh, kenapa? Jadinya antara khawatir dan kesel nih, orang kenapa nangis mulu gitu adek aku gitu. Terus adek kamu ikut karate juga enggak? Ikut. Dia akhirnya sabuk hitam juga. Oh, gitu. Jadi nemenin ya. Oke, baiklah. Gea, fitnah atau fakta? Kamu baru aja masuk portal berita Korea Selatan karena lagu buatan kamu untuk idola kamu artis, makanya kamu makin berambisi itu go internasional dan sedang menyiapkan lagu lainnya. Fitnah atau fakta? Alhamdulillah. Fakta kalau itu. Coba dong sepatah dua patah. Apa? Di lagu iya ya kan? Arafa tuh bisa. Jangan. Dulu nanti kamu gak jadi gue internasional. Ya udah refnya dikit ya. Jika nanti kita bertemu, ingin aku sampaikan. Bareng dong. Aku menyayangimu. Apakah engkau tahu? Juga lagi nyiapin album ya. Iya.